masuknya kayak ini, nomor 2 kita tes ke bawah. Kalau seandainya x-nya kita masukin 0, ya 0 per 4 kan, 0 plus 4 jadi 4 kan. Nah ini boleh langsung kita masukin, karena kenapa? Bawahnya nggak 0, ya. Kalau bawahnya 0, baru kita rubah dulu supaya dia nggak boleh pembaginya itu 0. 0 kuadrat berarti 0 dikurang 16 per x-nya 0 tambah 4, jadi min 16 dibagi plus 4, jadi min 4, seperti itu.